punya duit 1 miliar lebih dikit yang ada di lemari kulkas pendingin kalian, bisa dapat apaan sih? Daripada beli rumah, mendingan beli mobil ini. Iya, bener. Mobil ini dijual. Apa aja sih spek ataupun yang akan kalian dapetin dengan harga 1M lebih dikit? Let's go, kita lihat. We still the same ones. When it come to chats, we don't take none. Sheesh. Bad mind Jamaica. Trinity global sensation. Mobbing till the day come, yeah, till the day come. Red, white, black flag, body gon' shake some. Green, yellow, black flag, rude gal shake some. We don't want no drama. Oke, sahabat Jeep. Jadi, kalau kalian punya duit 1M lebih, 50 juta, kalian bisa beli mobil ini. Gak usah beli rumah. Rumah banyak di mana-mana, guys. Mobil ini the only one. Cuman ini aja. Dapat apa aja sih, bro? Kita mulai dari aksesoris yang udah terpasang di mobil ini, guys. Let's go. Kita lihat ada bumper anniversary. Ini USA style. Pastinya udah besi dong. Dan dikasih corak-corak nih warna merah. Biar senada nih sama mobilnya yang warna merah. Terus ada logo juga di sini, Warren. Berarti udah tahu dong, pastinya ini Wins America. Wih, keren. VR Evo 8 yang talinya itu tali besi, guys. Mantep bener kan? Terus ada hood lock dari Mopar. Wih, keren kan? Lampu-lampu strobo tambahan aja, guys, biar ada biru-biru di antara aksen warna merahnya nih. Terus headlamp juga udah gantian, bukan Petromax lagi, tapi ini udah LED projector. Pastinya terang, guys, daripada yang dulu kan lampu standar tuh masih yang Petromax tuh, yang warna kuning. Lampu sen masih standar, masih bawaan. Fog lamp yang di bumper udah LED projector juga nih, jadi bakalan terang banget, nembus jalanan hujan-hujan, oke banget nih, malam-malam lewat. Kita lihat lagi nih, kalau bagian atas lampunya ini ada rigid Amerika juga, guys. Rigid pot, ini ada backlightnya juga. Nanti kita lihat warnanya apa nih backlightnya ya. Ada bracketnya juga di sini. Ada lampu juga, ini LED LED bar 50 inch. Ini white cornering tipenya dan juga driving combo. Karena kelihatan nih dari sini nih, lampu-lampunya garis, jadi otomatis untuk cahaya lampunya ini bakalan lurus spot dan melebar ke kanan sedikit. Lalu dari sektor tinggi, wah ini sih pastinya sudah dilipit lift up body 2.5 inch. Pakai apa, bro? Ini pakai kombinasi shocknya BP Ome 51 Oldman Emu, guys. Keren, tabungnya ada dua, gede banget, 2.5 inch. Otomatis tensinya mantap. Kita lihat nih, bro, dari sini nih ya, ada long tie rod sinergi warna abu-abu, adjustable heavy duty. Gak usah pusing soal ban, walaupun gede udah tercover sama long tie rodnya, jadi udah gantian juga. Ini sinergi Amerika. Lalu ada nih shock sear dari Tough Dog, yang dimana kalian udah tahu dong pastinya, yang lagi nyari Jeep pasti udah tahu shock sear Tough Dog itu gimana performanya. Buat entry level oke banget kan, apalagi Tough Dog juga sering dipakai tuh sama hardtop, CJ, CJ7, CJ5 gitu kan. VX pasti pakainya Tough Dog semua nih. Lalu ngomongin soal ban tadi nih, bannya udah gede, pakai Kanati Woodhawk ukuran 35 12.5 ring 17. Velgnya di cover ini pakai ATX, American Racing X, ATX series, ini ring 17, udah di balancing juga, ini ada apa, besi-besi balancing, dan ini nih yang spesial, guys. Lupa, belum dipencet. Kita pencet dulu. Sudah elektrik. Waduh, ini nih fitur yang dimana kalian bisa dapetin hanya di mobil ini, guys. Dengan harga 1M 50 juta aja, kalian bisa dapat mobil ini. Mantep kan? Pastinya kuat buat bobot 2 orang, langsung naik sekaligus. Pintu depan, pintu belakang masih masuk nih, guys. Udah elektrik, kalau dibuka dia turun, kalau ditutup dia naik. Waduh, keren banget. Dan ini masih ada garansi dari Pioneer Jeep
5 bulan. Terhitung dari bulan ini guys. Sekarang bulan Juni, berarti habisnya ya di bulan 11, bulan November. Itu buat garansi motor penggerak ya. Ini kiri kanan, depan belakang, itu ada garansi motor penggeraknya. Lalu samping, widih, ada pijakan doorstep juga nih. Buat nyuci mobil, kalau ke atas tuh jauh lebih gampang. Ya kan? Nah, kita pindah ke belakang yuk. Let's go. Oke guys, ini dia bagian belakangnya. Wow, kalau belakang, ini ban serepnya pakai BFG. Ukurannya 285/75 ring 17. Otomatis ini hanya pajangan saja. Nggak bisa nih, kalau misalkan ada yang rusak satu, ganti ini, nggak bisa. Ukurannya beda bro. Ini 32-an koma lah ya, jadi nggak bisa. Dan ya, ini cakep sih emang sebenarnya bannya kalau bisa dipasang nih. Lisip putih kan, mantap. Velg standarnya masih pakai ATX juga, jadi masih bisa dipakai. Dan ter carrier-nya udah pakai T-Max bro. Waduh, mantep nih. Udah besi, udah heavy duty, jadi jauh lebih kuat. Walaupun bannya 285, 35 masih bisa gendong nih si ter carrier-nya, masih aman. Oke, itu dia ya. Nah, ini pelindung-pelindung lampunya juga udah ada. Bumper udah besi. Ada kamera juga. Ini yang mahal. Knalpot borlanya guys. Yang single output. Keren kan? Suaranya gak usah ditanya. Mantep bener bro. Dan sekarang kita lihat yuk ke bagian interior dalamnya. Let's go. Oke, sahabat Jeep, jadi ini nih fitur interiornya guys. Udah ada grab handle-nya juga nih, warna merah. Aksennya sesuai banget kan sama dia punya nih. Tuh, warna merah guys. Kuat nih. Terus ini ada aksen merah juga, tambahan aja sih. Head unit-nya bro, sudah Android. Tuh, kelihatan kan lampu-lampunya tuh. Ini buka, ada Google Maps, ada Google, ada YouTube, ada Bluetooth, navigator, radio, video, segala macam lengkap semua. Ya, jadi oke banget kan. Harga segini, udah dapat head unitnya Android, udah dapat kamera belakang juga. Jadi pada saat mundur dia bakalan keluar di sini. Ini tipenya, wah aku belum ngomong tipe nih. Sorry, tahun 2013 tipenya itu Rubicon, jadi versi atas. Lihat deh, ini di joknya sini itu ada jahitan Rubicon, jadi ini kulit asli joknya, bukan bohong-bohongan guys. Oke, lisep putih kayak gini. Tadi pojok situ kalian bisa lihat tuh ada electric sway bar sama axle lock-nya kan. Jadi benar-benar ini tuh tipenya Rubicon beneran. 2013. Sekali lagi nih 2013. Pajaknya masih on, masih panjang, masih bulan 11. Wah, berarti penghabisan sama dia punya pijakan elektrik garansinya nih guys. Kalau di belakang ini sama juga, ada grab handle-nya juga. Dan ya udah, kita balik ke depan lagi nih. Let's go. Oke, sahabat Jeep, jadi gimana nih? Harga 1M 50 juta itu bisa dapat mobil ini dengan full spek yang dimana aku akan tulis di deskripsi dari postingan ini. Jadi aku akan tulis semua detail-detailnya apa aja yang udah diganti, yang udah di-upgrade, dan udah gimana? Kalau mau hubungin bisa ke sini nih, ke nomor telepon kita aja di 0822-11-101-101, atau sekedar tambahan aja nih. Aku mau infoin juga. Dia ini pegangan Pioneer Jeep. Jadi untuk segala apa macam mesin, tune up dia baru tune up bulan kemarin, bulan April ya. Bulan April dia baru tune up. Baru servis, ganti oli, cek kaki segala, dan pasang sidestep elektrik gitu kan di bulan April. So, gimana nih? Ini barang Pioneer jamin pasti oke punya lah guys. Gak usah khawatir, gak usah worry. Kalaupun ada trouble di mesin ini, di mobil ini, kalian bawa aja kemari. Kita cek secara gratis. Scan elektrikal, cek kaki-kaki. Terus, ya pokoknya yang semua ngecek-ngecek gratis. Yang bayar kalau ganti part aja. Oke? Okay? Kalau di mana-mana nih, kalian mau ngecek kayak gitu, cek kaki-kaki, cek elektrikal, itu pasti bayar. Minimal 500 ribu udah paling murah banget. Di luar itu bisa sampai 1,5 juta buat ngecek secara keseluruhan mobil ini. Tapi kalau di Pioneer gratis, karena ini mobil pegangan Pioneer juga. Historinya ada di sini, kalian bisa tanya-tanya aja ke saya Alvin, karena ini ya itu customer Pioneer Jeep. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Kalau kalian pengen punya mobil yang dijual kayak mobil ini nih, bisa juga guys. Kayak bro, minta tolong dong dibikinin video kontenin taruh di Pioneer itu. Bisa, siap, gampang.
Kita tinggal DM Instagram aja, karena beberapa kali ada yang titip jual kayak gini juga, berhasil sih, langsung laku cepat, harganya juga bersahabat, sama-sama enak, sama-sama senang, karena barang yang aku sebut ini ya benar-benar bagus sih. Kalau aku bagus bilang bagus, kalau jelek aku bilang jelek, kayak gitu. Tapi ini untuk overall mobilnya enak kok, enak banget, karena kemarin juga waktu lebaran dibawa balik. Ya udah, sampai jumpa di video berikutnya. Intinya telepon aja buat yang tanya harga di sini, oke? Harganya udah tahu, 150. Kalau mau nego gimana bro? Ya udah gampang lah, ntar kita kontakkan aja, oke? Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.